Okay guys, selamat datang ke channel saya sekali lagi. Hari ini kita akan buat sedikit pemasangan untuk kotak air filter untuk Grand Lovina. Saya baru saja dapat semalam ya, parcelnya. So bagi korang yang belum subscribe, sila subscribe ke channel saya untuk mendapat lebih-lebih lagi video yang menarik. Okay guys, saksikan. Okay, ini adalah parcel yang sampai semalam daripada Shopee. Okay, so mari kita lihat apa kandungannya. So ini adalah air filter daripada Tanjung Motor. Ya, ibarat ada satu distributor khas untuk Nissan produk lah. Dia juga adalah pengimport kereta-kereta Nissan untuk Malaysia. Okay, untuk kita membuatkan pemasangannya, kita boleh buka dulu. Okey, buka bonet depan. Kita akan buka ini. So air filter tadi akan disimpan di dalam ini ya. Okey, dia dah klik di kiri kanan. So kita akan buka klipnya. Ini ya, kiri kanan dia dah klik. So kita just perlu tarik saja. Kita lihatkan kotorannya seperti yang dilihat. Ini pun dah lama tertukar, so kita akan tukar guna yang baru. Okay, kita akan tukar menggunakan ini. Kan dengan yang baru ini. So yang ini tadi adalah daripada Tanjung Motor. Okey. Okey, anda dapat lihat di sini perbezaan antara yang baru dan juga yang lama. So yang ini adalah baru, yang kita baru buka tadi kan, nampak bersih di situ. So yang ini adalah yang lama. Anda boleh lihat lihat kekotorannya di situ. So basically yang ini adalah di dalam sebelum masuk ke kita punya total body. So yang ini adalah yang di luar. So kita dapat lihat yang di luar ini adalah lebih kotor berbanding yang di dalam, sebab yang di luar ini adalah udara akan masuk dari sini. Udara akan masuk dari sini, keluar dari sini. So itu yang kita lihat di sini, nampak bersih. Compare yang belakang ini, yang belakang ini lebih hitam lah, debu, kadang ada serangga juga lekat di sini. Okay, so now kita akan pasang.
Oke, sebelum kita membuat pemasangan, kita boleh lihat juga kebersihan di bagian ini. So, Anda dapat lihat yang agak kotor di sini. So, kita lap dulu, bersih-bersih, bagi bersih, then baru kita pasangkan. Oke. Oke, ini yang dah kita lap tadi. So, kita bagi dia bersih sedikit lah sebelum kita buat pemasangan. So, ini adalah filter yang baru. Pemasangannya adalah simple, senang je. Sendiri pun boleh buat. Beli, bawa balik, pasang di rumah saja. Okay. Seperti ini. So, yang di bahagian ini, so akan masuk dahulu di bahagian dalam. So, yang flat ini adalah di bahagian luar. Yang filter akan facing ke dalam. Yang ini akan facing ke luar sini. Okay, so yang ada ini akan di luar. Okay, basically, so macam inilah cara pemasangannya. Itulah sebahagian sedikit cara pemasangan untuk filter, penukaran filter. So basically filter ini adalah untuk menapis debu-debu tepuk serangga yang disedut oleh filter body kita. So kekerapan kita menukar filter is better. Kalau dapat pun setahun sekali lebih baik. Sebab harga pun tidak terlalu mahal. Saya beli ini pun dalam 20 lebih sekitar 30 plus ringgit. So kalau filter kita lama tak tukar, dia akan jadi sumbat. Kita akan membawa mengurangkan performa terhadap enjin kita. So kenapa kita tukar lebih bagus daripada untuk memaintainkan performa pada enjin kita. Okay, hanya sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen dan lonceng untuk mendapat video-video yang lebih baru. Okay.